Umur 40 hari, tinggi tanaman sekitar 35 sampai 38 cm. Jumlah anakan 6 sampai 8. Hasil perawatannya? Marsito. Tekas munggo Marsito. Oke, kalau kita lah. Dem penerapan pengendalian hama terpadu tanaman bawang merah, lokasi pertanaman di Pak Saridi. Ini Pak Saridi, varietasnya tajuk ya Pak? Tajuk. Ini pemasangan likat kuning. Umurnya sekarang berarti pinten Pak niki Pak? 39. 39. 39 dengan penggunaan mulsa nggih Pak? Ya. Dengan penggunaan mulsa. Rata-rata sudah mecah berapa Pak? 8 ada, 9 ada, 11 pun ada. 11. Berarti antara 8 sampai paling kecil 4. Paling kecil 4 nggih mecahnya ya varietas tajuk. Ini POPT kita juga, Mas Gani. Luar biasa ini nggih. Ini mencoba dengan mulsa ternyata juga bagus ya, Pak. Ngire tenaga nggo gawenya butuh suket. Iya. Betul ini. Sama anu apa ki le siram ki ora patek. Banyu ning yo tiap hari malah. Nggih. Tetep tiap hari. Tanamane nyelung iki, Pak. Niki penerapan pengendalian hama terpadu, nggih. Ini yang penggunaan mulsa. Ini kita penggunaan mulsa, kemudian dikawal dengan pupuk organik, aplikasi Pesunas fluorescens sama Bacillus subtilis, kemudian pemasangan likat kuning. Kuning. Ini lokasi di demnya Pak Saridi. Ini lumayan nggih tanamannya juga alhamdulillah bagus-bagus. Tanamannya bagus. OPT-nya juga sangat berkurang sekali. Mantap Pak Saridi. Semangat ya Pak, ramah lingkungan ya Pak. Ya. Siap. Ini lokasi pertanaman demplot PPHT yang ini dari biji sanren. Ini testimoni dari Pak Ahmad Tohari. Ini pengurangan pupuk ya Pak ya? Ya, pengurangan pupuk sangat signifikan. Sing biasanya tahun kemarin pinten Pak? Tahun kemarin yang bibit 1 kintal 30 kilo gih. Biasanya 70 kilogram itu sudah 2 macam pupuk gih. Alhamdulillah untuk tahun ini cuman 45 kg. 45 kg. Dan hasilnya kayak alhamdulillah tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Seperti lihat lain-lainnya misalnya turun itu enggak. Tetap api ya Pak ya. Tetap bagus. Tetap bagus nggih. Karena dari awal nggih. Jujur saya menggunakan pupuk organik nggih. Itu pupuk dasar terus saya campur dengan trikoderma. Trikoderma nggih. Hmm. Terus selanjutnya kami campurkan untuk pupuk yang mengandung fosfatnya tinggi. Fosfat tinggi. Ya, untuk merangsang perakaran akar. Betul. Terus. Alhamdulillah pupuk berkurang. Tanamannya bagus. Bagus, mantap. Ini demnya Pak Ahmad Tohari. Ini luar biasa, nggih. Jadi dengan kelangkaan pupuk saiki ora langka sih, Pak. Larang ya, Pak ya. Nah, dengan mahalnya pupuk ya. Ini alhamdulillah dengan penggunaan pupuk organik dan trikoderma itu bisa mencegah penyebaran penyakit. Tanamannya ya tetap
apik nggih Pak nggih. Mantep. Mantep Pak Tohari nggih. Mudah-mudahan pernapan PHT ini sakut bermanfaat untuk petani nggih Pak nggih. Amin.